Oke guys, selamat berjumpa lagi dengan saya di channelnya Jejak Kuliner 09. Semoga perjumpaan kali ini tetap diberikan keberkahan dan diberikan umur yang berokah dan tetap bermanfaat guys ya. Mudah-mudahan video yang saya buat atau buat konten ini bermanfaat dan berguna bagi kita semuanya. Meskipun videonya nggak mewah seperti apapun, tapi mudah-mudahan bisa membuat kalian semua bisa seneng gimana lah ya. Oke guys, jangan lupa tetap jaga kesehatan kita dan pola makan kita, karena kesehatan itu paling penting dalam hidup kita guys ya. Jangan lupa apa ya, banyak-banyaklah minum air putih guys ya, jaga kesehatan kita biar kita itu tetap fit, tetap semangat guys ya. Oke, jangan lupa juga kita sarapan pagi, kalau bisa sehari 3 kali, meskipun nggak banyak, meskipun dikit, sementing sarapan jangan sampai lupa guys ya, jaga kesehatan kita. Oke guys, kali ini saya mau makan nasi sama telur itu, telur di kodong itu, apa, telur kolop sama tahu kolop guys ya. Jangan kemana-mana, tetap di channelnya Jejak Kuliner 09. Oke guys, ini udah persiapan mau makan siang. Ini udah jam 12, mau hampir duhur. Ini udah mualik guys ya, sambil masih mau ngonten. Ini mau makan siang. Ini tahu di kodok guys ya, tahu di kodoknya sama telur kodok atau telur kolop guys ya. Ini mau digoreng, tadi nggak ada minyaknya guys ya. Tak kodok aja tahunya. Kita coba aja makan sama sambel. Kalau masalah sambel ini wis dijamin mantep full guys, ini guys ya. Oke guys ya, coba kita makan apa dah, berdoa dulu sebelum kita menyicipin guys ya. Berdoa dulu, bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Oke, kita cicipin dulu sama sambelnya ya, kayak apa ini guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah guys, sambelnya mantep banget guys. Terasa banget enaknya itu, mantul di lidah guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, sambelnya emang mantep guys. Ini sambelnya yang buat adik-adiknya aku guys, Rizky guys. Mantul banget. Emang mantep guys ya, makan sama apa ini, sama tahu kolop guys ya, tahu kolop. Mau digoreng gak ada minyaknya guys. Alhamdulillah udah dana duhur guys ya. Oke guys, jangan lupa kalau pengen coba makan tahu tanpa digoreng, kita kodongar ya, di kolop guys ya. Mantep banget guys. Alhamdulillah guys, bisa sarapan siang dengan tahu kol.
pedas. Karena guys, ternyata guys, tahu nggak ya saya makan sama tahu kolop itu luar biasa mantapnya, nikmatnya itu mantap pokoknya guys ya. Kita tetap jaga kesehatan guys ya. Udah habis. Oke guys, alhamdulillah udah selesai makan siangnya sama tahu kolop atau tahu dikodong itu guys ya, sama telur kolop guys ya. Ternyata sambelnya itu terasa banget, lemak-lemaknya itu manyos banget guys ya. Oke, terima kasih udah ngikutin saya di channelnya Jejak Kuliner 09. Jangan lupa dibantu-bantu subscribe, share, komen guys kalau ada apa ya, kalau nggak ada yang baik atau kata-katanya kurang bagus dikasih tahu guys ya, karena saya manusia biasa tanpa kalian kita nggak ada apa-apanya guys ya. Terima kasih udah ngikutin Jejak Kuliner 09.